pindah jalur, Pak. Gila, tinggi-tinggi. Ketinggian. Tuker. Iya, apa lu mau nantangin gua? Anjir, Bang. Satu. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, subscriber dari Judika Duma Channel. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ketemu lagi bareng gue, Judika. Hari ini kita ada satu kegiatan kembali, yaitu bermain motor. Ya, kita motoran lagi, guys. Sudah lama nggak motoran, dan terima kasih yang selalu ingetin. Kapan nih Judika terabas lagi, ngejalur lagi bareng SGP. Nah, hari ini kita akhirnya dapat jadwal lagi setelah 2 bulan di Bali. Kita janjian pagi-pagi untuk berangkat. Hari ini udah di absen beberapa teman-teman juga hadir, tapi banyak juga yang nggak bisa gabung, termasuk Cowboy, leader dari SGP ini, karena dia lagi family time. Tapi kita gabung beberapa teman yang bisa aja hari ini. Tadi di absensi ada Billy, ada Kapten Hamka, ada Said Bajuri, ada Bang Jo, ada Bang Samson, Jawir. Kita lihat nanti siapa dari nama-nama tadi yang benar-benar datang dan tiba-tiba nggak hadir, ya. Oke. Nah, persiapan kita hari ini, kita siapin kostum tentunya. Ini kita. Nah, ini persiapan kita nih, kostum kita nih banyak banget, guys. Ini kostum, ya. Karena motor kita hari ini ada dua. Nah, ini untuk yang merah biasanya. Cuman hari ini aku mau pakai yang hijau, ya. Yang baru nih. Yang baru dikirim. Guys, nih gua tunjukin. Ini kostum baru dari teman gua nih, dari SBNX. Anyar nih, masih belum pernah dipakai. Masih dari kerdus. Lihat tuh, guys. Nih. SVNX dari Brother Irfan. Enak banget bahannya. Ini mungkin kegedean dikit. Nanti cuttingannya bisa gue kecilin lagi sini. Mungkin dia pikir gua sudah agak gendut sekarang. Tapi ini ukuran M, nomor 10 sengaja. Bisa di request. Ini ada Juma, Judika Duma Channel di belakang. Celananya seperti ini. Ini bahannya enak banget. Jadi kalau kita terabasan, yang paling penting tuh nyaman dan pas itu. Ini udah ukurannya ukuran aku semua nih. Kelihatan dari panjangnya yang tidak begitu panjang, ya. Ini itu sesuai tinggi badan. Ini nanti kalau di hutan biasanya kalau pipis gampang nih. Sok, sok, sok. Oke. Ini kostumku hari ini. Yang ini nih, yang lain-lain ini buat kameramen nih yang pegang, dan juga buat kartok biasanya yang nemenin aku. Ini ada sepatu juga, guys. Hari ini gue pakai ini nih, sepatunya. Gak tau nanti buat gak. Bangun. Kenapa, sayang? Enak ya kalau udah bangun harus dipeluk dulu. Wow. Anter dulu, guys. Ya, harus bobok lagi, masih pagi. Dia cari papanya. Kenapa dia? Biasa kalau dia tidur muter-muter terus kena badan kita. Kalau nggak ada yang kena, dia bangun. Gitu. Aku bobokin bentar.
Nah guys, ini motornya. Ini si setan merah namanya, ya. Ini sudah full di obrak-abrik nih, di custom sama teman gua Habibi dari Green Tech, Kawasaki Green Tech. Dan ini disponsori dari Scarlett. Hampir semuanya pakai Scarlett Racing. Dari pelek, tromol, gear, semua tuh. Footstep. Nah, semuanya tuh kalian bisa lihat. Ini jadi emang sengaja aku minta warna merah karena aku pencinta Manchester United. Jadi biar di trabas tuh kalau ada obstacle-obstacle yang menantang, kita tetap merah menyala. Ini pertama kalinya dia masuk ke hutan nih. Tadinya ini supermoto, tapi karena gua belum bisa standing dan terbang, nah gua mau terbang-terbangnya di hutan, lebih aman pakai ini. Jadi ini motor bisa dua fungsi. Kita mau nanti supermoto, mau main bola, mau di aspal, tinggal ganti ban, plug and play aja nih. Jadi thank you teman-teman dari tim Scarlett Racing dan juga teman gua Habibi Green Tech di Pekanbaru. Terima kasih. Ini kita akan coba. Nanti kalau gua melehoy, kalau gua jatuh ya kita nikmati aja, namanya juga permainan, guys. Oke, tuh si monster juga ikut. Ini nanti mendampingi. Moments later. Buat Bang Jali yang di meja 17. Hey! Jangan tambah batu es aja, Bang. Janji nih. Lu ngerti ngerti suwe-suwe pamit esok ngane. Rangan Oh guys, akhirnya yang gue tunggu kembali lagi dari Samson. Siapa? Yang ketinggalan di Kamalan. Jungle. Mas, tiga kali kita lagi gocek ya. Bang, kalau lagi bisa bisa saya, Bang. Buat Bang apa aja saya lakuin. Lah. Jadi kalau ada dia jalur aman semua, guys. Perlu gunung diangkat sama dia. Gantarin dong gua, Ron. Lu mau juga? Megatrus. Aduh, Pak Pres, kangen kita. Iya lu. Dari punya motor baru saya belum pernah ngegas bareng sama Pak Pres. Yuk, kita mau siap-siap, guys. Kita udah mau jalan supaya bisa lebih cepet dari biasanya. Ini 9:30 lah kalau bisa kita udah. Oke, guys. Kita berangkat dulu. Kita biasanya kita berdoa dulu supaya selamat-selamat di tujuan kita yang hari ini. Simpel aja. Ada Roy Ricardo, ada Said Bajuri, Bang Jawir, Irfan Bulegator, Samson. Pokoknya kita have fun aja hari ini. Ini pemain barunya. Pemain baru namanya Ferly Sumokil. Sumokil. Ada Gun. Hai Gun, aku tahu namamu. Kok bisa gabung? Hah? Kok bisa kesini nyasar? Diajak Kak Irfan. Kak Irfan? Oh iya. Ini papanya, manggilnya soalnya Bun. Kalau ini masih Gun soalnya. Sini namanya Gun. Pan, namanya Gurun apaan? Kenapa lu panggil Bun? Run. Hah? Enggak. Lu ngomong semua Bun tadi. Bun. Tuh matanya beda banget. Merah gitu pakai sedo ya. Jangan sampai bini gua nongkon lu nih jadi salah paham. Ini pasti kayaknya. Hah? Pasti mulai ini kayaknya. Ya iya. Udah pasti. Kejadian di jalur. Yuk, lagas. Jalur dipimpin sama Om Ade sama Om Irfan ya. Kita akan berdoa dulu sebelum mulai, dipimpin oleh Imam kita Irfan. Min. Oke. Terus mulai. Ayo, selamat. Gaspol!
mati juga dipakai dia nih. Ya, oh, asisten lo tadi. Enggak, yang kemarin-kemarin kan pakai itu. Dia sekarang pakai motor itu. Sekarang pakai motor gua nih. Nah, yang kameramen gua yang baru lagi pakai yang kemarin dia pakai. Iya, makanya enggak muncul-muncul ini mana? Udah harus dibuang tuh motor. Kayaknya motor harus dibuang tuh. Tahu nih si Irfan nih. Ngurusin, ngurusin cewek terus. Iya, motor enggak diurusin. Dia bikin sekolah. Mati. Aduh. Terus. Ini kemarin 3 kali bawa motor itu, 3 kali ikut rusak terus. Enggak ada beres ya? Enggak bisa hidup. Dia bikin sekolah trail, tapi enggak ada duitnya. Ke mana? Pindah jalur, Pak. Aduh. Bisa, Pak? Bisa. Wah. Gila. Tinggi, tinggi. Ketinggian. Tuker. Hah? Kembali pada tuannya. Kembali pada tuannya. Oke, guys. Sekarang kita pindah karena ini tanjakan dan butuh kaki untuk berpijak. Kayaknya gua kakinya kependekan, jadi gua kembali dulu ke motor gua yang Monster. Let's go. Nah, ini kesayangan. Ini baru motor aneh. Udah, gua kembali ke habitat gua. Si dua tak. Jadi kenapa? Kenapa lu jadi ganti motor gini? Tinggi, Pak. Hah? Kita kalau ngangkat gitu, ketemu batu mau ini udah enggak ada, Pak. Enggak ada lagi. Jadi nyerah. Injakannya enggak nyerah. Yang ini nyerah. Tuker dulu. Tuker dulu. Kan balik memang dua motor ini harus dimasukkan. Oh, gitu. Iya. Orang kaya jadi motor ini. Iya dong. Ya. Tadi mau gua bawa 3. Terus? Cuma satu punya orang. Si apa? Si Irfan. Irfan belum datang-datang juga. Itu dia tuh. Cuma gila ya, udah lama enggak main, benar-benar. Lu melehoi banget gua lihat lu. Kaku banget gua. Heeh, kaku kayak kena ebo kering lu. Ada pemanasan dulu ya. Masih siang juga kan. Kita lihat aja nanti. Oke. Okay. Performa akan kembali. Istirahat. Karena kita punya teman masih ketinggalan di sana, si Ferli baru pertama ikut di tim gua. Dapat motornya yang kemarin si Karto nih yang kamerain sekarang. 3 kali main, 3-3-nya selalu trouble. Sekarang dia mengalami. Kayaknya dia di ospek dulu nih. Mudah-mudahan enggak lama bisa nyampe sini, guys. Kalau enggak sampai jam berapa kita di sini nih? Oke. Okay. Kita istirahat dulu di pohon singkong. Ini udah mengepi lagi. Jadi, gue mendingan Risa jadi kameramen lu deh. Daripada suruh trouble. Lihat yang nantangin mau ikut. Lihat mukanya baru sampai sini. Mukanya mesem banget ya. Udah minus. Ya, mau standarnya gak bisa. Minta anak orang lu. Kenapa jadi gua ya yang minta ikut dia? Caranya udah nabrak pohon. Ya, astaga. Tangan, kuping semua masih lengkap. Di belakang siapa? Berapa kali kebaliknya? Ini siapa? Harusnya lu di belakang, kalau lu dapat dia kebalik-kebalik. Kita nyari kayak gitu kan susah. Anak buah Amdal ikut. Oh. Kalau kagak anjing. Jatuh dia. Motor lu katanya error. Hah? Motor lu error. Motor lu. Mana yang mana? Aspeknya, Pak. Pakai dia. Error enggak? Tangan getar-getar manja ya. Getar-getar manja tangan. Itu mah yang gua pakai. Udah turun 10 kilo dia. Motor aman. Lu nya yang enggak aman berarti. Heeh. Tapi benar sih. Bukti, Pak Pres.
ayam sama papres subur-subur. Ada dua. Makanya gue bawa kesini supaya nggak terlalu subur. Kemarin di Bali udah kayak babi. Makan babi mulu. Babi terus. Dua bulan. Udah nggak kerja, makan doang kerjanya. Nggak, dari cara dulu berdirinya dari dulu ketahuan. Iya. Udah nggak bisa. Ini nggak pakai alasan umur nih. Jadi gimana, Fer? Masih kuat? Masih. Beda sama di jalanan emang mainnya. Kata Jude dia yang mau ikut, kata dia yang dipaksa ikut sama. Mana ada? Kompor. Apa yang benar mana? Kata dia tadi ke Irfan kalau enggak ikut dipecat. Enggak. Emang, cara di perusahaan lu jangan sampai nama cara gua. Guys, kita mau lanjut lagi dari suasana persingkongan. Pergibahan duniawi. Pergibahan duniawi. Itu dikawal. Dikawal 4 orang. Biasanya yang dikawal gue lah, ini dikawal dia nih. Anak buah ini yang dikawal, bukan bosnya. Kalau 3 orang. Gimana kalau dia aja di depan? Gue rasa kita mainnya gini-gini. Iya. Lama kalau dia di depan. Mana dia? Posisi 2 tuh. Posisi 2. Anjir, pas pampresnya kalah lu. Beda loh, pas pampres sama Aspri beda. Ini Aspri. Yang lu Aspri, gua pas pampres. Nanti bacot lanjing. Dari kelihatan. Ferli kayaknya udah menyerah kayaknya dari tenaganya nih. Lu kan tiap hari naik motor, kenapa San? Jangan buru-buru. Jangan panggilan depan, Ben. Bisa yang becompot. Mas, Pres. Waduh. Gimana? Gimana, Fer? Masih bisa. Oh, ini bautnya hilang. Ini tadi goyang-goyang soalnya. Yuk, kita nyari bengkel sekarang. Jalan, kasih jalan. Gua, tugas gua nempel berarti di belakang nih. Tugas nempel. Nempel, anak buahnya. Lu, pokoknya macam-macam lu. Video lu udah tadi ngobrol ada di gua. Tenang. Aman, Gal. Kita kalau ada musuh yang gini, kita siapin juga kartunya. Dia jawab lagi tadi. Dia bilang, kenapa lu gak gini? Ya kan gua On, Pak. Kita kalau gak jadi penyanyi juga penjahat dulu, Pak. Jadi sayang duluan terkenal jadi penyanyi ya. Iya, jangan salah. Hidup aja membawa kita ke penyanyi. Ya udahlah, ngapain baru buat jahat.
di sini. Oke. Motornya aja. Lihat ke bawah gini terus kan. Nah, kalau untuk kayak begitu jarak pandang kita 10 meter ke depan. Asik. Kenapa? Begitu ada batu nih. Lu kalau misalnya jarak pandang dekat lu mikir, lewat enggak ya? Lewat enggak ya? Tapi kalau pandangan kita ke depan jauh, mau batu, mau pohon tabrak aja selama enggak melebihi dari as roda. Itu aman. Kalau untuk pemula. Iya benar. Dan enggak usah panik, tenang aja. Kalau itu udah gua jalanin dulu. Sama kamu kan batunya kayak gini. Gua pelan-pelan. Otak roda ini ya. Oh, ini ban bisa kayak terbang nih santai. Sama kalau udah jalan nih, makro udah jalan, udah gas. Kalau udah jalan ya udah, nggak usah digas full aja kalau untuk pemula. Ada tahapannya bukaannya, karena kan jalannya single track. Biarin aja udah, yang penting naik, lihat jauh ke depan. Kaki nggak apa-apa di bawah? Kaki aman. Maksud gua kalau lagi jalur single track tadi, kaki napak-napak nggak masalah. Oh, iya. Pokoknya pegang nih gini, kopling, rem begini. Tiga ini buat kuncian. Oke guys, sudah selesai sholat. Kita meluncur lagi. Akhirnya jatuh. Ya. Aman. Aman. Bisa, tenang. Aman. Jalur joget. Joget-jogetan. Wah, lu malu-maluin gua lu, Tak. Siapa itu? Siapa tuh? Lihat kotor udah. Jatuh. Pokoknya kalau yang kotor jatuh dia lutut. Waduh. Gua lutut jatuh ya. Gua pikir tadi gua enggak. Leh hotel licin, Pak. Bagus tadi, Pak. Belakangnya ngebuang jauh. Udah enggak pernah, udah mulai takut-takutnya udah datang lagi. Saya kira tadi Bapak mau perasotan, Pak. Perasotan air. Aduh. Emang main motor tuh enggak boleh absen terlalu lama. Feelingnya hilang lagi, Pak. Tadi operan 270 cc, tapi nggak terlalu liar kalau buat enduro pas. Buat enduro pas ya, nggak terlalu liar, nggak terlalu over juga. Wes mantap ini Habibi Green Tech. Kaki-kakinya Anda mantap. Tuh diakuin gua, bukan nggak mau, nggak bisa. Belum, nantilah. Diajarin dulu privat ya. Boleh Pak. Privat. Siap. Coba mau nyobain standing? Nggak bisa. Atau standing. Terbang aja. Dan tadi pakai gigi 2 Pak, nggak gigi 1. Sleeping Beauty gue bisa. Gigi 2. Kalau gigi 1 saya bisa ngebalik, Pak. Nih, Bro Dai mantep karena bisa jumping pakai kaki-kaki dari Scarlett. Scarlett, jualan Scarlett tuh. Top Scarlett. Mantap. Suspensinya ngeredem, Pak. Iya. Boleh, Pak, suspensinya, Pak. Boleh.
Sekarang boleh dikirim, Pak. Kalau kirim tuh nih. Waduh. Ini rohnya hutan-hutan ini ya dia ini. Kita lihat tuh bro deh sudah. Kuncennya ini nih, kuncennya Hambalang. Kuncennya buat kalian yang mau order cepat. Keren. Habibi Green Tech. Suara semua. Diakuin tuh nih sama Scarlett. Pak, ngecek atas ya, Pak. Siap, hajar. Pelan tuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Habibi, Anda mantap. Mekanik Anda Kawasaki Green Tech Pekanbaru. Top tuh, suaranya itu masih kedengeran. Nggak boleh ngerem depan kalau kayak gini mainnya. Tangan udah kaku ya? Apa? Tadi kaku, kaku. Terus motor? Motor siapa yang ngambil? Oh ini, lah motor Mamang di atas. Gua nggak tega, gua mau marahin dia udah. Emang udah mampu ya. Gimana main motor? Pengalamannya? Seru, Pak. Seru? Seru apa ya? Seru pucat. Emang Kang Irfan dari belakang nggak ngajarin? Ngapain, suruh ngapain, ngapain enggak? Ya, diam aja dia. Laki-laki lemah banget pakai jas. Ya elah pakai jas hujan. Aduh, ya elah curhat sendiri. Eh, malu bagi Sahara lu, malu lu. Jadi gimana? Main motor tuh enggak segampang kita lihat ya. Benar enggak? Kalau di video kelihatannya kan bisa. Enggak, emang si Kang Irfan kagak ngasih tahu nginjek rem atau apa gitu, enggak ada, dia diem aja. Mau bayar enggak, Kang? Oh, enggak mau bayar dia. Hah? Lu enggak ngasih tahu dia caranya jangan nginjek rem atau apa, lu teriak dari belakang gitu. Gua teriakin dari tadi juga. Mana dia enggak bilang nih? Enggak bantu kan, bantu-bantu. Oh, bantu cuman waktu jatuh kan, enggak bicara kan? Gitu doang. Ayo, on the bike, on the bike. Dah. Yuk. Masih kuat? Kalau enggak kuat biar dibonceng ini. Saat-saat feelingnya menandakan ada yang gak beres. Kalau gak ada dia susah, ada yang bonceng gua, yang bonceng lu. Bisa ke jurang kita berdua. Wah, jatuhnya gua ngeri banget tadi. Ya, jatuh tadi ini. Bu, parah banget ini. Hindari dulu, balik. Ya, di rem depan di batu ya, ini, di rem depan. Oke. Jijik banget sih pakai gituan, hei. Ayo, Pak, semangat. Lagi panjang. Oke, hindarin kalau lagi begini, hindarin rem depan ya. Terus kalau turunan kaki-kaki, gigi aja, ngerem gigi. Terus ngerem belakangnya sekali-sekali. Oke. Oke, kita jalan lagi, guys. Ferli aman. Aman, Pak. Karto. Karto aman udah dong. Udah. Gila. Mantap, kita sudah robekin. Di bawah buang tenaga kalau iya.
moments later. Ayo. Di belakang gini ya. Anjing belakang gua juga kotor lah. Eh, tanah on the bike. Hei, hey, lu ngapain? Sana dulu lu. Gua belum kotor. Gua kacau lu. Woi, kampret, jatuh motor gua. Kotor kayak berapa? Jurang nih. Terlalu
di warung Mangkus. Kita mau makan dulu isi perut karena sudah pada melehoy. Banyak yang jatuh hari ini. Kita udah jarang di jalur, jadi hari ini kayak kita baru main lagi. Tapi kita isi dengan makanan Mangkus Sop, Mangkus the best ya. Habis ini kayaknya kita udahan kayaknya kita mau pulang di sini. Mari makan, kita lihat supnya. Makan guys. Makan. Habis ini sop. Makan kita banyak. Kita sampai jalan semua. Ah, on the bike. Sikat kecap. Mana cak sambal enggak ada? Ini gurandil berarti. Lihat dong. Oh, ini harus dilihatin itu, guys. Gimana nggak enak habis capek-capek ngejalur. Mantap warnanya, Pak. Mari makan. Masih ada ini. Sambalnya nih. Kita makan. Kerupuk. Kalau orang Medan bilang kerupuk jangek. Sekarang gue mau ganti lagi guys, mau pakai si setan merah. Yang ini dipakai lagi sama si Karto. Aman? Aman Pak, kita rendem-rendem. Bagus, terima kasih banyak. Gini aja langsung ya? Iya aja. Ayo. Emang ini. Ayo kita ke bawah sambil tuh nyuci-nyuci yang kotor dulu. Thank you.
lagi apa mau balik? Kok ditanya? Kok ditanya? Ini tanya lah. Kan dia yang jadi perhatian jadi sekarang. Patokannya. Jadi patokannya. Patokannya. Jadi patokannya gimana? Hah? Man of the match. Man of the match. Jadi harus kita tanya. Kita tanya Bang Adi aja. Kita jadi kemana, dapat Bang? Dapat jalur apa? Kalau jalur kayaknya 50-50, nunggu kesehatan juga, nunggu benar-benar baik semuanya karena udah malam demi keamanan. Ada beberapa juga yang enggak ada lampu ya, Pak. Betul. Jadi kita putusin next time lah. Gas. Lu bilang aja enggak mau capek. Enggak mau capek. Samson enggak mau capek, Samson enggak mau capek. Dia mau ke jalur, dia mau jalur. Ayo, ayo. Ayo jalur, jalur. Jalur ini udah enggak kuat, Pak. Ini kasihan. Suruh balik sama gua, lu pada ke jalur, dia sama gua balik. Iya, enak di lu. Balik. Pak, jangan Bapak melipir tadi dibukain apa itu? Kita ke jalur, Jude ke jalur, kita berdua sama kameramen enggak? Melipir. Ini jalur lagi nih. Nah, udah. Oh, mantap. Ayo, pasti semangat. Tiga. Oke, kita putuskan hari ini kita udah enggak masuk jalur lagi karena udah sore. Ya. Udah sore ya. Yuro. Ya, langsung. Magrib. Masuk jalur aspal aja ya, santai-santai. Next time, ya. Karena enggak ngejar banyak waktu yang juga. Baru-baru juga, ya kan? Oke, let's go. On the bike. Oke guys, kita sudah selesai permainan. Sudah mandi, sudah sekarang kita mau pulang karena kita nggak sampai malam. Tadi Jawir pengen masuk jalur lagi deh, langsung gila. Nah, katanya ayo tadi. Ya, gue sih ayo, gue udah nggak tega ngeliat dia, Pak. Gue tanya, mau jadi... Oke, next time masih ada. Yang penting dia nggak pulang. Kemarin Linya Raffi pulang kan? Baru naik singkong pulang dia. Itu minimal gitu, nggak menyerah. Itu baru laki-laki. Oke guys, jangan lupa subscribe channel Judika Duma. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Bye.